Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa kembali di channel Masak Asteria Jayanti. Kali ini aku akan berbagi resep terong ungu apa ya untuk kalian semua. Buat yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai ya, karena resep ini sangat mudah dan sangat enak. Bahan yang perlu kalian siapkan di sini ada terong ungu. Terongnya kita potong memanjang seperti ini ya. Kemudian kita rendam dengan air sebentar supaya tidak kecoklatan. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan daun jeruk. Kemudian aku pakai gula merah, penyedap, dan juga garam. Langkah pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga garam. Kemudian sisir gula merahnya. Selanjutnya, panaskan minyak dan goreng terong terlebih dahulu. Goreng hingga benar-benar layu dan empuk ya. Jika sudah empuk dan layu, angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, panaskan minyak dan kongsreng bumbu halus hingga matang dan wangi. Kemudian masukkan gula merahnya. Lalu daun jeruknya kita sobek-sobek dulu ya. Kemudian kita tambahkan air. Dan masukkan terongnya. Aduk hingga merata dengan bumbu. Jangan lupa untuk koreksi rasanya ya, teman-teman. Jika bumbu sudah meresap dengan baik, kita bisa tambahkan sedikit air lagi.
Jika kalian mau, kalian bisa tambahkan sedikit penyedap rasa ya. Jangan lupa untuk koreksi rasanya lagi. Jika rasanya sudah sesuai, kita bisa matikan apinya. Ini dia teman-teman, terong ungu balado kita sudah jadi. Sangat mudah kan? Selain caranya yang mudah dan simple, rasanya juga dijamin enak banget. Kalian wajib coba ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like dan share videonya. Lalu tuliskan komentar, saran, dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih, see you!